Hola, guys. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini ya, guys ya, cara menambahkan tanggal lahir kita di aplikasi PlayStation. Nah, mungkin bagi kalian pengguna baru PlayStation, kalian bingung kan? Bagaimana cara untuk menambahkan tanggal lahir kita, guys ya? Bisa kalian simak video ini hingga selesai supaya kalian paham. Oke, di sini langsung aja kita buka aplikasi PlayStation-nya. Apabila muncul seperti ini, langsung aja kita tekan di bagian saya. Di bagian bawah ini guys ya, mana nih yang bawah ini, kemudian langsung aja kita tekan di bagian profil kita. Nah, setelah muncul lagi seperti ini, langsung saja kita tekan setting profil. Nah, kemudian ada di bagian tanggal lahir ini, langsung aja kita tekan. Nah, maka di sini kita harus menyesuaikannya dulu ya guys ya. Nah, misalnya di sini kalian isi saja lah tanggal lahir kalian sesuai ya guys ya. Nah, di sini tahunnya kita pilih saja lah sesuai tahun-tahun dengan tanggal lahir kita ya guys ya. Oke, apabila kalian sudah menyesuaikan tanggal lahir dan juga bulannya ya guys ya, misalnya seperti ini, langsung aja kita tekan konfirmasi. Oke, maka di sini bisa kalian lihat, di sini tanggal lahir kita sudah berubah. Nah, di sini kita sudah berhasil mengubah tanggal lahir kita ya guys ya. Nah, caranya kurang lebih seperti itu guys ya, dan semoga kalian paham. Oke, jika kalian ada pertanyaan seputar Big Extension, bisa kalian komen di bawah guys ya. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye bye.